tu muka sikit je. Nasib baik wah cepat break. Mana itu ayam? Ibu. Sudah mati kah? Apa hal ni? Ibu kena langgar tu. Apa? Kenapa boleh jadi macam ni? Okeylah Tung, tak perasan Rambo ke tengah jalan. Ya loh, wah tak sengaja kasih langgar. Kau tak bersalah Tung. Memang si Rambo ni suka merayau sana sini. Lepas tu, tak tahu jaga keselamatan ni. Sampai masa pandailah di balik. Rambo merajuk lalu pergi entah ke mana. Begitulah cerita perginya Rambo. Opa menangis ke? Taklah. Opa tengah potong bawang ni. Ayam merajuk pun nak kecoh. Mestilah. Itu kan ayam kesayangan dia. Itu kan ayam je. Tak kisahlah ayam ke, kucing ke. Bila dijaga dengan baik, kita akan rasa sayang macam sayangkan ahli keluarga sendiri. Mestilah risau kalau hilang. Betul-betul. Alah, jangan risaulah. Nantilah, Pa. Mesti dia balik punya. Macam kita orang. Tahu tak apa. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu. Uncle lah, Tong. Tak boleh. Berat. Jangan risau. Adonan dah siap? Dah. Bagus. Tak masak lagi ke? Api dah nak padam. Ambil. Tak nak lagi api ke? Amboi, seronoknya. Min, itu Meme dengan Susanti lah. Jom. Oi, nanti. Asik. Gelang ini cantik. Saya suka. Iya, saya juga suka gelang persahabatan. Kita beli samaan yuk. Hai. Upin, Ipin. Haiya. Jadi kawan-kawan tak suka Upin dan Ipin ada rambut? Tak suka. Saya mahu Upin Ipin yang botak.
Upin, Ipin, mana radio akak? Esok nak dengar radio. Mana tahu? Sebab abang yang letak. Siapa? Bengkis. Hah? Kes selesai. Pagi pagi, gosok gigi, cuci muka, selesai mandi, pakai baju, kemas rapi, senyum senja, senang hati. Jom makan. Ini rus manis bagaikan gula. Jangan makan dulu. Pergi panggil opa. Di negara saya ada teh begini yang disukai semua orang. Teh apa? Teh botol. Saya selalu minum teh Cina. Tak suka lah. Teh Cina tak wah, tak ada rasa. Tapi mama saya kata, bagus untuk kesihatan. Tak ada gula, ma. Aku dengan Ipin pun suka teh tarik. Betul-betul-betul. Teh campur susu. Sedap. Subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.